resmi bercerai dengan Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti belum mau dengar pertanyaan soal buka hati lagi. Artis Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi akhirnya resmi bercerai. Keduanya telah membacakan ikrar talak di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Setelah resmi bercerai, Ririn Dwi Ariyanti mengaku lega. Ia pun bersyukur atas segala proses perceraian yang berjalan lancar. Alhamdulillah semua proses persidangan cerai sudah selesai, sudah resmi bercerai, bersyukur Alhamdulillah. Berarti sudah menjalani hidup sendiri-sendiri dengan Aldi, kata Ririn Dwi Ariyanti, dikutip dari Kompas.com. Ketika disinggung soal kesiapan untuk membuka hati, Ririn menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang sangat enggak mau dengar, soal buka hati, karena sekarang enggak kepikiran apa-apa, ucap Ririn. Bagi dirinya saat ini yang terpenting adalah membesarkan anak-anaknya. Yang aku pikirkan saat ini gimana anak saya besar nanti tidak kekurangan apapun, imbuhnya. Tidak menyesal berpisah dengan Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti mengaku telah siap menjadi seorang single parent. Ia juga memastikan bahwa telah pisah rumah dengan Aldi Bragi.